Selamat hari Epic Sedunia kawan-kawan. Sorry banget gue telat upload. Di video ini gue bakal buat video tutorial lagi yang di request dari komen. Makasih ya yang udah komen. Jadi kita bakal bahas gimana cara mainin Pakito yang baik dan benar. Tanpa basa-basi langsung aja kita mulai. Kayak biasa, kalian bakal belajar Pakito dari dasarnya banget. Kita bahas cara kerja skill Pakito, build yang sesuai biar damage kita maksimal, dan terakhir itu contoh cara main Pakito yang baik dan benar. Ini gue utamain main XP aja ya, karena menurut gue itu yang lebih gampang untuk dipahamin. Kita mulai dulu dari penjelasan skillnya. Kita mulai dari pasif, Champ Stance. Jadi cara kerjanya tuh setiap pemakaian skill, Pakito dapetin satu stack pasif. Ini nih yang kuning yang di atas di kepala Pakito. Stack ini bisa dikumpulin sampai 3. Nah, pas stacknya udah full atau merah, skill 1, 2, dan 3 Pakito bakalan berubah jadi lebih sakit dan lebih berguna. Skill 1, Heavy Left Punch. Skill jarak deket yang kalau kena hit ke musuh bakalan kasih damage dan shield buat Pakito. Skill ini tuh berguna banget kalau kalian lagi sekarat lawan musuh, jadi bisa bertahan lebih lama. Ingat hal penting ya, musuh itu harus kena. Kalau nggak kena, nanti nggak dapet shieldnya. Dan nggak ngaruh kalau musuh rame juga, dapet shieldnya bakalan sama semua. Skill 2, Jab. Skill damage utama Pakito nih. Dia nonjok musuh dari jarak jauh dan damage-nya tuh bakalan tinggi banget. Kalau musuh kena dan ada musuh lagi di belakang, bakalan kasih splash damage ke musuh juga. Contohnya kayak di video, skill 2 kena ke musuh pertama, kasih damage 573. Dan musuh di belakang kena juga, damage-nya sama, 573 juga. Tapi kalian harus beneran deket ya. Kalau enggak ya damage-nya nggak akan sampai ke belakang musuh. Skill 2 ini juga berguna banget buat clear minion cepet. Nanti ada contohnya di gameplay. Nah, ultinya, Knockout Strike. Ini skill crowd control Pakito yang bikin dia ngeselin. Jadi Pakito ngedorong musuh dari depan sekaligus ngestun mereka, tapi stun ini singkat banget ya. Nah, yang uniknya dari ini ulti tuh, dia bisa kenain lebih dari satu orang. Kayak di sini kalian lihat, ulti mode merah bisa knock up langsung 3 orang kalau mereka emang deketan. Sayangnya nih ulti nggak bisa dipakai buat tembus tembok, jadi kalian nggak akan bisa kagetin lawan pakai ulti ini. Lanjut kita bahas buildnya. Untuk buildnya ada 2 tipe, tergantung cara main kalian agresif atau defensif. Kita bahas build agresif dulu. Untuk settingan emblem, kalian bisa pakai emblem assassin dan ikutin 3 talent ini. Dan untuk itemnya ada 4 item pertama yang wajib. Top Boots, Hunter Strike, Malefic Roar, sama BOD. Item kelima sama keenam bisa bebas tergantung kemauan kalian. Kalau gue pribadi, item kelima gue beli Dominant Ice, dan terakhirnya itu Bloodlust. Tapi inget juga kelemahan dari build ini. Pertama, kalian lebih gampang mati. Kedua, bakalan susah di late game. Tiga, susah zoning musuh ketika team fight. Tapi kalau kalian mau kesempatan menang tinggi ketika di solo rank, gue saranin pakai build ini. Build kedua itu build defensif. Buat settingan emblem, kalian bisa pakai emblem fighter dan ikutin 3 talent yang ini. Buat itemnya, ada 3 item wajib yang harus kalian beli. Tough Boots, Hunter Strike, sama Bloodlust Axe. Sisanya, kalian bisa build defensif sesuai sama musuh. Tapi untuk contoh, ikutin ini aja. Walaupun nih build bikin Pakito tebel dan berguna di team fight, ada juga kelemahannya kayak 1. Susah ciduk musuh. 2. Susah gendong sendirian. 3. Harus open war atau badanin tim. Kalau kalian solo player, gue saranin gak pakai build ini karena kemungkinan besar bakalan kalah. Nah, sekarang kita bagian serunya nih, kita bahas gimana main Pakito yang efektif gitu di posisi apapun. Ingat ya, ini cuma contoh dan situasi beda-beda, tapi kalian bisa ambil ilmunya. Awal respon, langsung beli sepatu dan sekaligus pakai skill 2 Pakito buat kumpulin stacknya. Kumpulin sampai 2 aja ya, jangan sampai 3 stack karena kita mau langsung motong lane. Nah, perhatiin di sini cara motong yang baik. Sebelum pakai skill 2, kalian pastiin dulu kalau skill 2 kalian deket atau nempel sama minion biar damage-nya nyebar semua. Kalau udah nempel sama Pakito minionnya, pakai skill 2 ke depan minion, terus pakai lagi ke belakang minion. Kalau masih ada yang sisa minionnya, pakai aja basic attack. Di sini kalian bisa lakuin 2 hal. Pertama, cek buff merah ada jungle musuh atau enggak, atau kalian bisa diem di bush ini dan tunggu wave kedua. Di sini gue cek jungle musuh dulu, ternyata ada si Lancelot. Gue mau coba rusuhin tapi ada si Jilong yang bikin gue sekarat, jadi gue terpaksa balik. Nah, gue contohin lagi nih cara cut lane tapi di posisi bawah. Konsepnya sama. Pastiin stacknya cuma 2 deket minion, baru skill 2 ke depan terus ke belakang.
Habis cut, langsung cek buff biru musuh. Kalau nggak ada musuh, kita diem aja di bush ini buat nunggu wave minion kedua sekaligus pantekin buff musuh. Selalu siapin skill 2 kalian ya sebelum motong minion. Wave kedua pun datang, konsepnya sama. Deketin minion dulu, skill 2 ke depan, terus skill 2 ke belakang. Nah, kadang musuh tuh nggak terima gitu kita cut wave minionnya dan coba datang buat bunuh kita kayak si Martis ini. Tapi selama kita punya skill 2 dan flicker, nggak usah takut dan terus coba motong minion aja ya. Ulangi rotasi motong wave ini sampai kita level 4. Lihat di sini, menit kedua, berkat motong minion, kita level 4 duluan daripada si Martis. Ya kalau gini kita hajar aja. Dari sini fokus rotasi kita simple banget. Tunggu wave minion numpuk, clear pakai skill 2, terus rotasi ke mid buat coba dapetin kill lagi. Nah ini tip combo Pakito, jadi perhatiin. Di sini gue pura-pura mau rotasi karena ada Balmon ngerusuh. Jadi gue kacangin si Nana dulu biar dia keluarin semua skillnya. Pas udah keluar semua skillnya, gue langsung pakai skill 2, skill 2 lagi, skill 1 dan gue tutup pakai ulti. Sayangnya di sini pasif Nana masih ada, jadi kita cuma bisa push tower. Nah, si Nana muncul lagi. Ingat kombonya. Skill 2, skill 2, skill 1, ulti, terus tutup pakai skill 2 lagi. Ini combo umum buat Pakito kalau mau solo kill ya. Setelah Nana mati, gue balik lagi ke lane buat nge-clear, bantu Hyper Turtle, terus clear lane lagi sebelum gue rotasi. Ingat ya, kalian itu wajib nge-clear minion sebelum ngelakuin rotasi apapun. Nah ini dia nih, ilmu penting buat user Pakito. Perhatiin di sini, ada 3 musuh yang nge-invade jungle team gue. Estes, Balmon, sama Popol. Kalau kita langsung datang dan coba bunuh mereka, adanya kita malah di-stun sama si Popol dan langsung di-ulti sama si Balmon. Kita mati konyol. Jadi, mending kita diem di posisi yang mereka bakal lewatin dan tunggu mereka lewat. Balmon pun lewat. Gue udah punya firasat nih kalau Estes atau Popol bakal ngikutin. Jadi, gue tetap nunggu. Dan ternyata si Estes lewat. Langsung aja dong gue hajar pakai combo sebelumnya. Dapat 1 kill kan karena kita sabar nunggu. Daripada coba tadi kita langsung bantuin si Alice dan kita ikutan mati konyol dikeroyok 3 orang. Gue contohin lagi nih, Balmon Estes di sini lagi ngerusuh tim gua. MM gua tapi mati. Di sini gue tebak kalau si Balmon bakalan langsung ngelord dan pasti lewat jalur tengah. Jadi gue tunggu aja nih di bush kiri. Dan ternyata prediksi gue bener. Nana Estes keluar ke mid, langsung aja gue hajar. Nana Estes pun mati, tapi sayangnya si Balmon cuman pecah immortalnya. Jadi bener kan sesuai yang gue bilang, kita tuh harus sabar. Kalian harus nunggu momentum kalian kapan dan incer siapa duluan. Pakito itu bagus banget buat pick off musuh yang lembek. Contoh lagi nih, gimana main Pakito yang efektif. Menit 17, habis gue bunuh Popol, gue offside dan digeng sama 3 orang. Martis flicker terus skill 2. Gue pakai skill 1 buat nambahin shield jadi darah gue gak kurang. Skill 2 buat ambil jarak. Ulti gue buat dorong Martis dan Estes ke belakang. Terus di stack ketiga, gue pakai skill 2 lagi buat kabur. Nah, tapi gue gak langsung pulang cuy. Setelah berhasil kabur, gue muter ngelingkarin mereka biar gue bisa incer lagi musuh-musuh yang paling lembek. Lihat kan, gue gak langsung tap-tap skill, tapi gue nunggu skill-skill Nana itu keluar. Gue muter dan flanking, berhasil dapetin kill dari si Nana. Alhasil dari team fight ini, karena Estes dan Nana mat, gamenya pun bisa kita kelarin dengan mudah. Jadi, itu dia coy, posisi yang penting ketika kalian main XP gitu. Kalian harus sabar dan tahu momen kapan kalian masuk dan keluar. Pakito hero yang bagus, tapi kalau kalian mainnya tap-tapan, ya Pakito bakal mati konyol juga gitu. Makasih udah nonton, semoga kalian suka dan berguna videonya. Next video gue bakal buat antara video Drot ataupun Joy. Peace out.